Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arif Rahman dari Palang Merah Indonesia DKI Jakarta menyampaikan bahwa untuk mencegah dan meminimalisir penularan COVID-19 di Gedung Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta, kami selalu menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Pegawai yang datang diwajibkan mencuci tangan yang baik dan benar, lalu dicek atau diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas posko. Bila diperlukan, pegawai juga diperiksa tekanan darahnya. Selanjutnya, setelah melakukan verifikasi kehadiran, pegawai diharuskan menggunakan hand sanitizer. Selain itu, kami melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara berkala 2 kali dalam seminggu di ruangan-ruangan kerja pegawai dan di lingkungan sekitar gedung PMI DKI Jakarta. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kenyamanan para pegawai dan para pengunjung, karena kami harus prima memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat DKI Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.